الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، berkata Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, والإيمان بأن الجنة حق والنار حق والجنة والنار مخلوقتان. فبيوم الإيمان فهو صدى على الحق، فإن حق هنا والنار حق، النار هذا الحق، والجنة والنار مخلوقتان. قول النركة إدوانا على مخلوقتان، هو مخلوق مقنية سنة الكتة سنة الكتة سدادة. الجنة في السماء سادة، ترجع إلى يوم الدين وتقفها الأرض فقطيا، أقطيا على الأرض، والنار تحت أرض السابئة السفلى، لأن رتعت هو كل يحسن القيطرة وهما مخلوقتان لم تكونا سلا بشدة. ولعلم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها، الله تعالى سلم تقوي جملة من الشرق أن شاق يمس تدلم، وعدد أهل النار ومن يدخلها الجملة من الكراسة أن شاق يمس تدلم. لا تخليان أبدا ودوية ذاك الفنى ذاك الجرنى سلم العين، وهما ما بقى إلا تبارك وتعالى. يوم كدوانيا برسامة لنا قال الله تبارك وتعالى عبد الآبدين سلام لمن في نحر الزاهرين سبان جمعنا فتبير رحمه الله. الإيمان بأن الجنة حق والنار حق، فرق إيمانا هذا الذي تم الإيمان وهو فرق على الحق، والنار حق النار على الحق وقيم نار ويجب إذا برجعي عليه. والجنة والنار مخلوقتان، قلنا أن رفع أدوانيا أدلا مخلوقتان فلا تشتا. نعم، هي تقريب مذهب أهل السنة والجماعة دلما أرى فرقنا أن رفع أهل السنة meyakini tentang adanya surga dan neraka. Ini keyakinan pokok, merupakan perkara baik rangkaian dalam mengimani hari akhirat. Iya, Adam alaihissalam dikatakan ya Adam tuhan tahu jauh di penjajah, wahai Adam tinggallah pada istrimu di surga. Dan Nabi SAW telah diperlihatkan surga. Walau pada ra'aku najla dan ukhra, sungguh beliau telah melihatnya turun pada suatu surga, turunnya yang lain. Indah sidratil muntaha, sidratil muntaha indah jannatul ma'wa, di sisinya ada surga tempat tinggal. Nah, dan disebutkan tentang neraka dan sifatan tentang neraka.
bagaimana siksaan dan kemudian di dalam neraka dan belenggu terangkai yang disebutkan di dalam neraka. Seluruh hal tersebut menunjukkan tentang adanya surga dan neraka. Nah, maka kita mengimani bahwa surga dan neraka adalah dua makhluk Allah yang telah dicipta, telah ada. Ini dari prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dari tentang adanya surga dan neraka, sekarang sudah dicipta ayat yang sangat banyak sekali. Ya, tarinya menunjukkan tentang seperti firman Allah Subhanahu wa Taala tentang surga uiddat lil muttaqin. Surga yang telah disiapkan. Kalimat uiddat dengan fi'il madhi telah disiapkan. Berarti sudah siap untuk orang yang bertakwa. Demikian pula neraka uiddat lil kafirin. Dipersiapkan untuk orang-orang yang kafir. Ya. Jadi kita mengimani bahwa surga dan neraka telah dicipta dengan ketentuan adillah yang kita sebutkan tadi. Walaupun dari ini adalah pendapat para ulama ahli sunnah, ada juga sebagian para ulama menisbahkan kaun kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Sayyidina Al-Qayyim, bahwa neraka mungkin saja ada panahnya, mungkin sirna. Nah, ini dinisbahkan kaum ini kepada Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim rahimahumullah. Dan tentunya jika mendengar hal tersebut, kadang-kadang orang yang tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim dalam masalah ini, sehingga langsung membantah hal tersebut bahwa surga itu, neraka itu sudah ada dan katakan oleh dan dikafirin, siapkan untuk orang-orang kafirin, khalidina fiha abada, tentang dalamnya selama-lamanya. Tentunya tantangan yang jauh kalau kita katakan ayat yang seperti ini itu tidak dihafal oleh Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim. Tapi kita harus tahu dari mana sisi dalilannya. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim dalam masalah ini, munculnya pendapat ini, mereka melihat dari sisi nusus bahwa sifat rahmat itu adalah sifat yang dzatiyah terus menerus ada pada Allah Subhanahu wa Taala. Dan asal dari rahmat Allah adalah surga. Maka kalau sesat dalam surga itu wajar. Tetapi neraka itu adalah asal dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Taala. Dan kemurkaan Allah adalah sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Nah, sifat fi'liyah ikhtiyariyah. Berarti kenapa para ulama Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ada berpendapat seperti ini. Walaupun hal ini dibahas oleh para ulama dan sebagian para ulama kita di belakangan tidak menyetujui Ibnu Taimiyah dan Ibnu Taimiyah dalam masalah ini, mungkin kita harus tahu dari mana, kenapa bisa muncul beliau berdua dan berpendapat dengan pendapat seperti ini. Ya jelas, keyakinan ahli sunnah dalam masalah ini bahwa surga dan neraka telah dicipta, sudah ada. Surga dan neraka sudah ada. Sisa masalah yang perlu kita jelaskan, surga yang ada ini atau yang disebut dijanjikan, apakah surga yang ditempati oleh Adam atau bukan? Ya. Ini dua pendapat di kalangan para ulama. Ibnu Qayyim dan juga sebagian mufassirin, Ibnu Qayyim menerji dalam sebagian kitab beliau di awal Mizah dari Sa'adah, sembarang yang sangat banyak di awal Mizah dari Sa'adah, beliau mencakup bahwa
surga yang ada ini bukan surga atau surga yang ditempati oleh Adam, itu bukan surga yang kekal, lain surga. Nah, cuma para masyayikh, para ulama belakangan, Syekh Salih bin Abdillah Al-Syekh, beliau menguatkan bahwa yang benar bahwa surga ditempati oleh Adam itulah surga yang disebut di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Syekh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan sebab yang sangat banyak dari Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Inna laka an la tajua fiha wa la ta'ara fa innaka la tadmahu fiha wa la tadha. Sungguhnya engkau di dalamnya tidak akan lapar dan melayang dan tidak akan ta'ara melayang, dan kamu tidak akan kehausan di dalamnya dan tidak pula rasa kepanasan. Waktu duha, panasnya tidak terlalu serius. Tapi panas seperti ini saja, dia dirasakan oleh pemenuh sobat. Mereka dalam kenyamanan, kenikmatan, hidup. Nah, ini kalimat untuk kamu di dalamnya. Itu kamu di dalamnya. Menunjukkan persifatan-persifatan ini, bahwa apa sorga yang diempat oleh Adam itu pula sorga yang dijanjikan di dalam ayat-ayat hadis-hadis yang menjelaskan tentang sorga. Nah, kata Syekh di sini, berkata Imam Al-Bahari rahimahullah ta'ala, Al-Jannatu Is-Sama'i Sabi'ah, sorga itu berada di langit yang ketujuh. Nah, sorga berada di langit yang ketujuh. Wa sama'uha al-ardh, nah atapnya adalah al-ardh. Ya, ada pun atapnya adalah al-ardh, itu diterangkan dalam satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'altumullaha fas'aluhu al-firdaws, annaha wasatul jannah wa a'la al-jannah wa saqafuha arshur rahman." Apabila kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Sebab dia adalah tengah surga, paling tingginya dari surga, dan atapnya adalah arshur rahman. Nah, kalau begitu surga di atas al-ibiyyin, berarti di atas langit yang ketujuh, seperti yang beliau sifatkan di sini. An-nar, dan ada pun neraka, ada pun neraka di bawah bumi yang ketujuh, yang paling bawah. Nah, bumi juga tujuh lapisan. Kita memang diterangkan dalam hadis. Jika seorang turun di suatu tempat, maka dia membaca doa, Allahumma rabbi samawati sab'i wa ma aqlani. Naam, wa ma aqlani. Wa rabbi al-aradin sab'i wa ma aqlani. Ya Allah, Rabb langit tujuh dan apa yang ditujui, dan Rabb bumi yang tujuh. Jadi kalimat bumi tujuh, menunjukkan bumi tujuh, tujuh tingkat tujuh. Naam, tujuh tingkat sebagaimana langit. Dan sini Mawud Barbahari mengatakan bahwa neraka itu di bawah bumi yang ketujuh yang paling bawah. Nah, Allah Ta'ala alam apakah ada dari khusus tentang ini? Ya, jelaskan. Tapi di dalam Al-Quran dikatakan, wabur bizzat il-jahimu lil-gawmi. Dan dinampakkan. Bur bizzat, tadinya tidak nampak, dinampakkan. Jadi mungkin saja ada kemungkinan hal tersebut dinampakkan menjadi bagi Al-Ghawi. Nah, ya. Dan di dalam hadis Ibn Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, katakan jika yaum al-qiyamah di jahannam, datangkan pada hari kiamat neraka jahannam, laha sab'una alfa zima, neraka jahannam dengan 70 ribu sab pengikat. Maka di dimari 70,000 malaikat yang dimulai. Setiap tali digadang ditarik oleh 70,000 malaikat. Menunjukkan dalam perjalanan ini sangat besar sekali. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Kemudian, kata beliau, wahuma makhlukatani, dan keduanya sudah disyidda, pada alim Allah ada ahli jannati wa man yadukuluha
Allah telah mengetahui jumlah penduduk surga dan siapa yang masuk dalam surga dan neraka pasti penuh. Itu harus pasti penuh. Nah, dan harus penuh. Ada pun surga, ketika penduduk surga sudah masuk dan masih ada yang kosong, maka Allah menciptakan makhluk untuk mengisi kosongan tersebut. Ada pun neraka, neraka terus meminta hal min mazid, hal min mazid. Apakah ada tambahan? Apakah ada tambahan? Nah, dan tidak berhenti neraka tersebut sampai Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kakinya sehingga dia pun mengisip dan mengatakan fat, cukup, cukup. Iya. Baik. Jadi di sini dikatakan Allah telah mengetahui jumlah penduduk surga dan siapa yang masuk ke dalam. Jumlah penduduk neraka dan siapa yang masuk ke dalam. Ini akan kita jelaskan nanti di pembahasan tentang masalah takdir. La taqnayani abada. Keduanya tidak akan sirna selama-lamanya. Umar ma'abaqa illa jitabaraka wa ta'ala. Keduanya akan kekal bersama Allah subhanahu wa ta'ala abad al-akhirin. Selama-lamanya. Dahrid jahirin. Sepanjang masa. Ya. Kemudian poin berikutnya, kata Imam Al-Barbahari. Wa adamu alaihi salam. Kana fil jannatil baqiyatil makhluqa. Fa'ukhrija minha. Ba'dama akhallah. Yang Adam alaihissalam beliau di surga yang kekal, yang dicintai, yang sudah ada ini. Lalu dikeluarkan darinya setelah ia bermaksiat kepada Allah. Ini tadi masalah yang kita sudah sebutkan. Apakah Nabi Adam itu di surga? Atau apakah surga yang tertera di dalam Al-Quran disiapkan untuk orang yang beriman, orang yang bertakwa? Apakah surga itu? Itu pula surga yang ditempati Adam atau lain surga yang ditempati Nabi Adam? Kita sudah uraikan bahwa yang kuat dalam masalah ini itu juga surga. Surga itulah yang ditempati oleh Nabi Adam AS. Ini yang ditetapkan oleh Imam Al-Barbahari di sini. Tapi yang Adam itu adalah surga yang bakir yang kita lihat telah dicipta itu tadi. Dan dia dikeluarkan darinya setelah bermaksiat kepada Allah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama kisahnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-A'raf, di dalam surah Taha penjelasan tentang kisah dari Adam alaihissalam dalam kisah membuat pelanggaran sehingga dikeluarkan dari syir. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala beriman dengan mentisik gajah juga beriman tentang al-masih al-gajah al-masih al-gajah. Dikatakan Al-Masih, Al-Masih sesuatu yang memegang. Dan bisa dikatakan Al-Masih, sebab beliau diberi mukjizat oleh Allah, beliau mengusap orang yang sakit, sembuh, orang yang ada kelaminnya, sembuh. Dari tanah kemudian dengan izin Allah, menjadilah burung. Kemudian, dia juga bisa menghidupkan orang yang mati. Al-Masih dan Dajjal juga dikatakan Al-Masih. Sebab Al-Dajjal diberi kemampuan juga untuk itu. Juga diberi kemampuan seperti ini. Sebagai fitnah kepada manusia. Fitnah kepada manusia. Makanya dia dikatakan Al-Masih Al-Dajjal. Al-Dajjal itu adalah tiga mubalaghah. Dari Al-Dajjal. Al-Dajjal artinya pendusta. Nah. Dia adalah seorang yang sangat pendusta. Demikian. Jadi Al-Masih Ad-Dajjal. Kita iman tentang adanya Al-Masih Ad-Dajjal ini. Dan sekarang seperti ini. Saat akan keluar. Nanti di akhir zaman. Akan keluar di akhir zaman. Saya iman yang tersebut. Bagaimana dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Kita katakan sudah hidup. Sebab di dalam hadis riwayat Muslim dari Tamim Ad-Dari diceritakan ketika beliau berada di atas perahu, kemudian diombang-ambing oleh ombak selama satu bulan, akhirnya masuk ke sebuah pulau tengah laut. Maka datanglah kepadanya jasasa. Jasasa ini adalah seekor atau namanya adalah dafa binatang melata. Dia diketahui di mana kubunya, di mana duburnya. Bisa berbicara.
Dia berkata, datanglah kamu kepada lelaki yang sedang berada di rumah tidur. Dia sangat rindu terhadap sabar-sabar kalian. Beritakan. Maka datanglah kami dari dan teman-temannya. Dia melihat seorang yang sangat besar umurnya. Tangannya terbelenggu. Selehernya. Nah, maka masuklah mereka kemudian Dajjal ini. Yang dia ini Dajjal. Dia ini bertanya kepada kami dan bertanya tentang Rasulullah bagaimana dan seterusnya disebut. Dan Dajjal sendiri. Nah, mengatakan dikata kalian beriman kepadanya. Dan setelah kami majari kembali, dia datang kepada Rasulullah masuk ke dalam Islam dan menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kemudian berkata, demikian kalian menceritakan kepada kalian dan para sahabat membenarkan. Nah, sebutkan Dajjal akan tinggal di muka bumi selama 40 hari. Cuma 40 hari tinggal di muka bumi. Satu hari pertamanya panjangnya 1 tahun. Jadi satu hari pertamanya panjangnya 1 tahun. Sekarang kan satu hari ini 24 jam. Nanti satu hari ini dari jam ketiga keluar, maka hari tersebut menjadi sangat panjang sekali, seperti 1 tahun. Seperti 1 tahun. Nah, kemudian hari berikutnya itu panjangnya 1 bulan. Jadi matahari tidak terbenam, tidak terbit dan tenggelam kecuali setelah 30 hari. Kemudian hari berikutnya sepanjang 1 pekan, 1 Jumat, 1 pekan. Dan hari berikutnya sama dengan hari-hari kita yang lainnya. Sama dengan hari-hari kita yang lainnya. Dan Dajjal akan masuk ke seluruh kota, kecuali kota Mekkah dan Madinah. Jika dia memasuk, ada malaikat yang menjaganya. Apa yang dilakukan oleh Dajjal? Maka ia pun kepada yang menempatkan kakinya untuk dan keluar orang-orang munafik itu, mengikuti Dajjal. Dan Dajjal ini fitnah azimah, fitnah yang sangat besar. Terima orang muslim diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapkan salat untuk berlindung dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, matanya dicop satu. Seperti anggur. Antara kedua matanya tertulis sa fa ra. Dalam satu riwayat. Bisa dibaca oleh setiap mukmin. Rambutnya keriting. Nah, sebutkan sifatnya. Dajjal. Dia punya sorga, punya neraka. Punya sorga, punya neraka. Dikatakan, kamu ikut saya, kamu masuk sorga. Kamu tidak ikut saya, kamu masuk neraka. Maka orang yang kafir masukkan ke sorganya, dan sorganya itu adalah neraka. Dan orang yang beriman yang dimasukkan ke dalam nerakanya, dia akan merasa kenikmatan sorga di dalam nerakanya tersebut. Semua pemikiran orang yang saya dalam hadis dan saya terpedulik bahwa jika Dajjal keluar, ada seorang yang beriman. Dia berkata, kamu adalah Dajjal. Yang Nabi SAW telah mengabarkan tadi tentangmu. Saya tidak akan beri sikus kepada aku. Maka dibunuhlah orang ini. Menjadi belah hatinya menjadi dua. Dajjal lewat antara hidup dan semuanya. Lalu dia berkata, hidup. Maka hidup dari kembali. Kemudian Dajjal berkata, tidakkah kau beriman kepada aku? Maka kata mu'min ini, saya sampai yakin kamu adalah Dajjal. Ya, dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Dajjal pun sama sekali tidak mampu berbuat apa-apa terhadap orang ini. Sebagian para ulama yang bertahrif hadis ini masyarah di dalam Sahih Muslim seperti Imam An-Nawawi berkata ini Nabi Fidr. Tapi itu pendapat yang salah. Nabi Fidr sudah meninggal. Berpendapat jumhur ulama. Nah, itu pembahasan lain. Ya. Kemudian yang terakhir untuk menjaga dari fitnah Masih Dajjal adalah menghafal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi. 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi sebagaimana dalam hadis Nawas bin Sam'an, riwayat Muslim.
kembali orang yang meraba-raba, ingin mengira-ngira. Katanya Dajjal ada di segitiga Bermuda. Dari mana kamu tahu? Sana saja belum pernah. Ini mengira-ngira. Dan saya pernah baca buku ditulis oleh Ahmad Isadaw tentang segitiga Bermuda. Dia cerita tentang Dajjal. Siara Dajjal. Dan dari mana? Dari manusia kuno. Nah, katanya Dajjal itu mulai dari kecilnya ya, kaum yang ditimpahkan musibah, kemudian dia diselamatkan, lalu dipiara oleh jasasa, setelah itu dia menghalikan diri kabur di zamannya Nabi Musa, kemudian dia ingin menyebabkan kaumnya Nabi Musa menyembah apa namanya, menyembah anak sapi, dia yang bernama Syarir yang disebutkan dalam surah Taha. Setelah itu jadi kaumnya lagi berkisah sehingga menjadi pihak Ferok di situ. Sekarang kembali kepada kembali ke pulau lagi, dia ingin menengok jasasa, tiba-tiba mereka menghadangnya dengan rantai dan tangannya ini. Kemudian dia pun terbelenggu sampai sekarang. Cita-cita yang seperti itu senada dengan itu. Dan saya baca, dia mensifatkan tentang Dajjal dan dia ingin Dajjal. Dajjal dalam cerita ini. Teruskan. Nah, wallahul musta'an. Saya berkali, dan sifat tentang Dajjal itu jangan dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah. Sebab ini termasuk perkara baik. Termasuk perkara baik yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW dan kita wajib untuk mengimani. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, kata beliau dalam poin yang ke-27, wajimani ke-27 ini kata Maryam al-Misara yanjir sayap seluruh sejar wa yatazawwaju ويصلي خلف القائم من آل محمد فيموت ويتفرق المسلمون. أي كذا بالإيمان. أكل كرونيا عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم عليه السلام. يجري يأكل كرونيا فيقتل الدجال لأنه أكل مبنوس الدجال. إيه. عيسى عليه السلام sediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala belum mati sampai sekarang dan berada di langit. Macam yang ingin sekarang di langit keberapa dalam perjalanan mi'raj itu kemudian akan datang nanti sekarang di langit keberapa. Nah, kemudian di akhir zaman pada waktunya beliau akan turun dan akan membunuh Dajjal. Iya. Dalam Al-Quran dikatakan wa in min ahli al-kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawm al-qiyamah yakunu alayhi shahida. Tidak seorang pun dari ahli al-kitab kecuali harus beriman kepada yang sebelum meninggal. Sekarang masih hidup, sebelum meninggalnya mereka harus beriman kepada yang sebelum. Dan pada hari kiamat dia menjadi saksi atas mereka. Nah, dan dalam sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim katakan akan turun kepada kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib dan akan membunuh khinzir babi dan akan meletakkan jizya. Akan meletakkan jizya, jizya yaitu peti. Dan apa namanya, dia akan menyebarkan harta itu sehingga tidak seorang pun yang mau menerimanya lagi. Ini orang kafir itu dan diberi tiga pilihan kalau mau diperangi. Diberi tiga pilihan, dia masuk Islam atau dia bayar jizya atau dia diperangi. Kalau Isa bin Maryam cuma, maka jizya dia ditahan. Bisa ada dua pilihan, dia beriman atau diperangi. Itu saja. Dan nanti jizya. Nah, dan jadi Isa yang salah ini akan turun dan membunuh Dajjal. Sebutkan Nabi Isa turun dan dia berpegang di dua sayap para malaikat. Nah, tidak ada seorang kafir pun munafik yang mencium baunya selain yang belayar. Nah, kemudian kalimat pengarang di sini wali kezawad dan beliau menikah. Wallahu ta'ala alam ini wali dalil. Saya tidak tahu apakah ada dalil tentang itu atau tidak. Jangan seperti dalil dalam masalah menikah. Dan salat di belakang al-qa'im. Beliau akan salat di belakang orang yang qa'im dari keluarga Nabi Muhammad alaihi salam. Ini kami jadi siapa? Imam Mahdi. Jadi Isa akan salat di belakangnya Imam Mahdi. Ahli Sunnah menetapkan Imam Mahdi
فبلغ نبيك إمام محمد لما يتعمل إنما بلد محمد لما يعني يتعمل إنما آية اليوم محمد بن عبد الله دل وليجي مدارة تطرنا قرأت لما يجي مدارة الإمام يأكل زمن لأن الإيسى عليه السلام dikubur oleh kaum muslimun, orang-orang yang beriman.